Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di channel ini Nabalikopan teman-teman ya. Sore ini saya mau ke Lamaru, Lamaru atau Teritip punya daerah sana teman-teman ya, mau nemenin ini loh, cari kambing buat Idul Adha teman-teman ya, karena sebentar lagi Idul Adha. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menemukan channel saya, atau yang baru menemukan channel saya, atau yang baru menemukan konten ini ya. Lewat mana dia? Oh salah. Lewat mana dia? Lewat depan sana dia. Oke, salah jalan teman-teman ya. Ternyata rombongan mobilnya tadi lewat terus, kita belok. Oke, terima kasih yang sudah menemukan channel saya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk di subscribe ya, di like, di komen, dan di share. Kalau perlu di klik tombol loncengnya teman-teman ya. Oke, kayaknya kita ketinggalan. Kita kejar. Biasanya kalau bulan haji seperti sekarang ini, peternak sapi atau kambing ini ya, waktunya panen istilahnya itu. Soalnya banyak orang nyari buat kurban teman-teman ya. Itu biasanya apa? Semua peternak tuh hampir semua lah menjajakan ini ya, ternaknya teman-teman ya. Ada yang sewa tempat, pakai lapangan gitu. Tapi ya terutama yang posisinya strategis teman-teman ya, di pinggir jalan gitu. Soalnya biar apa ya, banyak orang lihat, baru mudah dijangkau juga. Balik ke apaan, sapi-sapinya biasanya sih ada juga yang didatangkan dari luar pulau ya. Mungkin apa ya, stok di Balikpapan ini kurang atau kualitas sapinya beda, tapi kayaknya sama aja sih ya. Soal kualitas kayaknya sama, mungkin ada pertimbangan soal harga kali, tapi nggak tahu juga. Oke, kita lanjut teman-temannya ke Lamaru. Kita belok teman-teman ya. Masuk ke dalam sini teman-teman. Oh,
Oke, kita lihat sapi. Pengen bil ya. Kandang sapinya di sana, Bil. Jalanannya, jalannya lumayan off-road. Eh, kalau jalan? Ya jalan ya. Injak itunya, injak itunya rumputnya. Cross ke tanahnya gini nih. Ya kita nih PR jelas. Iya itu dia. Di sini loh sampai malam-malam orang-orang. Ini anak kalau sini mau ikut juga sama kayaknya kuliah. Sampai malam kan. Kalau yang cari yang ganal itu masih satu. Ini loh, Bang. Bisa kurang yang nah, itu nah kelihatan kalau di sini enggak dicombor tahu kita lihat ke kandangnya teman-teman ya.
Coba Pak ya. Ya, tanduknya. Sapinya besar-besar. Kita lihat di sana teman-teman ya, yang lagi nego-nego harga. Sudah ada anu laku semua nih Pak ya. Besar-besar loh sapinya ya. Sehat-sehat ya. Iya, ini sehat. Harusnya selalu kasih ke cacing untuk mengeluarkan cacingan yang banyak biar enak kan. Iya sih. Iya, sehat ya. Bibitnya juga pilihan Pak, kita beli bibit pun dipilih ini memang harus untuk masuk lebaran lagi. Iya ya. Iya. Harus sehat sih emang ya. Iya. Aku tak kesan dulu Pak ya. Iya iya. Mohon agak melon. Ini makanannya teman-teman ya. Ini ini rumput apa namanya nih Pak? Oh, rumput gajah. Ini rumput gajah teman-teman ya. Ini ya, ini apa namanya, sudah banyak di punya orang nih ya, sudah dibeli orang, cuman dititipi di sini. Nanti begitu deket hari hanya baru diantar. Tapi di sini
di apa namanya dikasih obat. Ini obat cacing, biar enggak cacingan, teman-teman. Jadi dijamin sehat lah ya. Oke. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share ya. Serta diklik tombol loncengnya, teman-teman. Biar tambah semangat bikin konten-konten menarik seputaran Kota Balikpapan, teman-teman. Sudah senja, teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.